Oke, kembali lagi bersama gua Firas Yosi di channel Underboard Media, dan sekarang kita masuk ke dalam sesi tatapan pertama ya untuk Tita ini online Tower of Despair. Sebenarnya ini bukan tatapan pertama gua ya, karena ini gamenya sudah tahap tes berapa kali ya, gua sampai lupa ngitungnya ya. Tapi katanya ini adalah tahap CBT terakhir mereka sebelum rilis yang sebenarnya. Jadi tanpa basa-basi, kita akan coba ya game gimana. Langsung masuk ke dalam videonya. Let's go. Oke, jadi inilah dia untuk gamenya. Jadi kita pas baru main tuh disuruh milih ya. Ini server kayaknya. Ini server atau gimana? Ini Alliance ya, disuruh milih Alliance. Seperti ini server ya. Ini Argon Alliance ada 2000 orang. Sedangkan ada 5 server sini ya. Ada Vernia Alliance 17 orang. Ini yang online ya. Yang online ada 2000 orang. Wow. Jadi ada anunya ya, ada negara-negaranya boy, region mana kamu bisa milih. Ya kan? Kamu bisa milih region mana? Tapi kita sini region Inggris ya. Bisa milih cowok cewek. Cuma kita milih server yang paling sepi aja boy. Ya yang Vernia Alliance doang ya, yang kuning ya, yang normal ya boy ya. Atau enggak yang available lah ini ya, Ledia Alliance ya. Karena kalau kita cari server yang rame takutnya nanti antri ya. Jadi ya kita ini aja, kita wih. Kalau cowok enggak pakai baju ya, cowok aja. Ntar cowok terus kita bikin ya, kita bikin singkat aja ya. Oke. Kita bikin begini boy, hard type-nya. Oke, bisa dibikin pang. Pang juga bisa pang. Ntar nih muternya piye ini? Oh bisa, oke. Nah, kita bikin gini aja boy. Bor putih boy, jadi sakti. Sak putih itu jadi sekalian sakti boy ya. Bor ini baju-bajunya oke. Tapi kalau ada bajunya ya, cuma sekarang kita masih belum ada baju ya. Telanjang bulat ya. Create karakter Firas Yosi. Confirm. Oke ya. Kita begini aja boy. Kenapa gue suka karakter tuh skinnya hitam boy. Jadi kalau skin hitam, rambutnya putih, jadi kelihatan sakti boy ya. Dan sakti. Oke, ini by the way gue coba di PC ya. Kalian bisa coba juga di platform mobile. Kalian kalau pengen download juga bisa di tap-tap atau di key-op atau bisa di Play Store juga. Cuma di Play Store, beberapa Play Store tuh nggak ada boy. Jadi ya lebih baik kalian cari tap-tap atau di key-op aja. Atau nanti bakal gue drop linknya di deskripsi ya untuk websitenya. Jadi kalau kalian pengen coba di PC itu bisa langsung ke websitenya aja. Karena jujur ya, ini login di PC itu cukup repot boy. Gue kurang suka boy cara dia login ke PC-nya boy. Oke, masih login dan sekarang oh, beda nih. Eh. Not responding, coy. Bentar. Wah, beda coy, ada cutscene-nya sekarang. Sekarang ada cutscene-nya dong. Sekarang ada cutscene-nya, siap ya. Dulu kagak ada boy, dulu langsung main ya. Sekarang oke ya. Siap. Oke, kenapa nih? Tiba-tiba semua orang hilang coy. Oke ya, tiba-tiba semua orang hilang dan kita dibawa pergi ya. HP kita retak boy, siap ya. Siap. Kita masuk ke dalam game ya, memang klasik Korea ya. Klasik Korea webtoon atau manhwa boy ya. Masuk dunia game boy ya. Sampai bosan gua baca temanya sama. Oh, towernya ini tower boy ya. Towernya betul tower. Ini lantai berapa nih betul? Tak Tureda. Oke. Unik ada cutscene sekarang, anjrit keren juga ya. Ini siapa nih? Kaku masih kaku sih tapi. Tapi masih kaku sih ya. Siapa tuh coy? Kenapa gini ya? Oke, kita ngomong dulu. I can feel demon in survival. Oh, kamu siapa? Aku adalah Savior of the Goddess. Oh my goodness. Kamu dari langit, siapa kamu? Oke, disuruh. Oh, jadi sekarang tutorialnya itu langsung di sini ya. I'm Savior of the Goddess. Oke. Oh bisa toss and click juga, bisa WASD boy. Jadi kalian suka-suka kalian ya, pengen yang mana ya. Kill the demon. Oh ini dia. Pakai pukulan dong. Batu lagi. Tapi animasi keren sih, smooth sih.
Jadi kalau kalian pengen klasik klasik RPG pakai klikaran ya. Jika main kayak ya kayak main Seal Online dan lain-lain ya. Cuma kalau kalian pengen yang zaman now ya SD bisa nih. SD bisa ya. Cuma sayang banget enggak bisa loncat ya. Oke. Ini kamera angle kamera sih masih lucu sih. Hey, kok kamu kuat banget pakai tangan kosong? Siap lah. Oke. I can feel. Oke. Oke, dapat pedang plus 13, cuy. Ada auto enggak? Oh, enggak ada, cuy. Bisa auto. Tapi ini kamera kameranya ditahan. Oke. Kamera ditahan ya. Weh. Jujur, smooth banget ya sekarang ya. Coba pedang kita, cuy. Pedang ya. Ini baru nih, sumpah. Ini dulu enggak ada, cuy. Plus 13 lagi pedangnya. Oh, dikasih pedang gitu ya. Oke, skillnya. Apa itu? Ini skill apa nih? Oke, oh sekarang iya sih, sekarang beda sih. Dulu-dulu kaku banget, cuy. Sekarang begini. Coba kamu perhatikan. Skillnya cooldown lagi, maaf, skillnya cooldown. Sekarang, Bu, ada animasi gitu ya. Keren. Tapi ya battle-nya ya klasik MMO ya. Jadi jangan terlalu berharap, boy. Ya klasik MMO ya kayak gini memang, cuy. LDY. LDY itu server tadi ya? Server kita tadi kan? Oh, di PC masih sering loss responding ya. Oh, ini cutscene baru, cuy. Keren sih, keren. Beda nih, boy, dibanding tap-tap test sebelumnya ya. Terakhir gua main tuh enggak ada beginian, cuy, langsung masuk di dunianya ya. Oh, ini ada mage-mage ya. Mati. Golem mencret. Wow. Ini pakai penjaga lantainya, boy. Penjaga lantainya mungkin ya. Kenapa banyak yang nangis itu? Jangan sedih. Hei, kamu kan di Virasiosi, tapi kamu nggak di sini. Oke, jadi orang ini, ada player juga, cuy. Ini ARG, kok gue LDY? Tetap satu server kah? Atau clan kayak tadi tuh? Awal-awal tuh clan kayak tuh gimana sih? Awal-awal tuh clan tuh gimana ya? Go to. Bisa auto. Oh, jadi itu bukan server ya, melainkan itu kayaknya clan ya. Di awal-awal kita suruh milih tribe gitu kayaknya. Bisa auto ya untuk petnya ya, boy. Oh iya, bisa auto. Auto gimang ya. Tinggal masalah, boy, kita lawan bos dulu, boy. Wih, siap. Wih, ini party kita. Kenapa ada Squid Game, anjrit? Squid Game kenapa ada dong? Betul lagi ya. Wih, ini kayak jago nih. Wih. Kenapa kita baru mulai kita sekarat langsung? Oh, tapi kita kebal, cuy. Langsung mati, cuy. Oh, tetap kalah, boy. Squid Game pun nggak kuat. Squid Game, mage. Nggak kuat juga. Waduh, terlempar kita. Waduh, koboi anjir. Baju kita robek. Oke ya. Bajunya robek ya. Oke, oh, jadi makanya kita enggak pakai baju itu gara-gara baju kita robek lawan lava. Siap. Betul nih apa nih? Oke, ya final week. Oke.
Oke, ini gading ya. Kamu bukan dari sini, bukan di sini. Oke. Itu turutnya. Tutorial cukup panjang ya, 10 menit tutorial doang. Oh, ARG semua dasar orang-orang antek-antek pengikut-ngikut anu semua, boy. Ikut-ikut meta. Woi. Sering nge-freeze coy di client PC-nya. Sering nge-freeze ya. Ini apa nih? Dead penalty protection. Oke, masih awal soalnya. Namaku White. Oke, aku adalah koko pertama di dunia Tiniti. Kita ke kota dulu ya, kota satunya kota bilang. Oh, jadi ini ada kota sekarang ya. Oke. Terakhir gua main tes gara-gara kota, boy. Berarti lama juga gue main. Dulu tuh terakhir gua main tuh gak ada kota ya. Oh, sekarang ada kotanya ya. Siap. Oke. Ada orang-orang juga ini. Oh, ada pet juga sekarang ya. Keren ini kotanya. Penuh warga. New climber Virasiosi. Oh, siap. Jadi climber kita. Pengumuman biasanya. Oke. Jadi kita lupa ingatan juga coy katanya. Ini apa nih? Planet. Oke, ini tower information ya. World map. Oke, Tirin Goddess of Tower. Tower of Trial. Oh, ada dua tower ya. Ada dua tower berarti. Nanti dulu. Hujan coy. Yaudah seperti itu aja dulu boy ya, untuk first impressionnya. Yang jelas ini gamenya, jadi kita gembel dulu ya. Jadi kita jadi gembel ya. Tapi yang jelas tadi ada beberapa yang baru. Ini gamenya menurut gua sih cukup unik ya. Zero to Hero ya, sesuai ya. Ya ceritanya bajunya robek ya. Tapi kenapa harus skin Squid Game? Itu skin Squid Game. Tadi ngapain cuma skin Squid Game tuh ya. Oke, bentar. Kita beda dulu kayak sekali ya. Oke, disuruh lawan Bor. Tapi nggak pakai senjata, boy. Oke, quest terakhir. Kita disuruh lawan babi, tapi nggak pakai senjata, coy. Dibutuhkan pakai tangan kosong, anjir. Ini apa nih? Tinju besi kali lah. Bisa auto sih, tau aku. Bisa, ntar. Bisa auto kan? Ya bisa auto jadi, boy ya. Jadi ya kalau kalian anu, aduh auto ya. Ya ini game memang RPG generik ya. Dia bisa auto coy. Karena kalau dari Korea itu pastinya bisa auto sih kalau menurut gue ya. Karena permintaan pasar di Korea begitu. Ini apa nih? Bisa PK player, oke. Bisa ke PK player juga ya, siap. Ya udah kalau gitu kita udahin dulu. Kita akan jumpa lagi di next video. Dan kalau gua tertarik dengan game ini bakal gua terusin sampai review. Oke kalau gitu kita akan jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk follow Instagram kita underboard ID atau Virasiosi Instagram pribadi gua. Dan saya berterima kasih untuk pejuang Ubros di bulan Juni 2022 yaitu Nixie NG. Ya udah kalau gitu, thank you sudah nonton. Dadah.